Rani, by aku Mencuki. Hailah makanan, nasibmu sama je dengan nasibku. Hai, ingat lagi tak muka Pak Haji ni? Nama saya S. Kelvin, bukan S. Samsudin. Siapa mereka berdua? Saya perkenalkan, mereka berdua adalah bodyguard saya. Yang sebelah ini bernama? J-Bone. Dan sebelah ini juga? J-Bone. Kenapa nama ente tu dekat-dekat nak sama? Mestilah dekat-dekat nak sama, tuan. Pasal kami adik-beradik. Adik-beradik? Ya. Adik-beradik siapa tu? Adik-beradik Gedebon. Gedebon. Bagus. Bukan King Kong, eh? Bukan Nek King Kong. Pun bukan. Gedebon. Dan Gedebon dah. Sekarang ni, Pak Haji nak bercerita. Cerita ini bermula dekat-dekat dengan restoran Sawadee Krab. Bukan, tuan. Restoran Sawadee. Ya. Dekat-dekat dengan restoran Sawadee. Tak jauh dengan Thailand. Dalam ini negara jugalah. Dalam ini Malaysia. Dalam ini Malaysia. Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. Jalan? Dalam kawasan itu Senawang. Senawang. Di Negeri Sembilan. Ya. Okey, baiklah. Jangan lupa untuk datang dekat tempat ini yang disediakan oleh makanan ini. Ya, ini masak ni. Kau yang masak. Sedap, tau. Sedap. Apa yang masak, saya tak tahu, tuan. Mari kita makan dah. Kisahnya belum lagi mula dah. Mahalah, tuan. Kisahnya bermula daripada si Bapak Jamil. Si Jamil yang baru pulang daripada rumah. Bapaknya pula pergi tanya si Abang Jamil. Abang Jamil tu pun jawab, dia sudah kahwin baru. Kita tidak tahu, tapi lihatlah video ini. Jamil, kau pergi restoran Sawadee? Ya, Pak. Pak, saya tahu saya penantu yang paling nakal, Pak. Tapi di dalam dunia ini, manusia yang paling saya hormati adalah Bapak. Terima kasih. Saya rasa saya patut berterus terang dengan Bapak. Bagus, cakaplah. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Pak tak marah, Pak? Tak marah, Pak, anak jantan. Tapi Bapak minta satu sekali. Sekarang kau sudah punya isteri dua. Mesti sama rasa, sama rata. Sama adik dan saksama. Tapi apa saya nak cakap dengan cik lagi, Pak? Pandailah kau borak dengan dia tu. Terima kasih, Pak. Jamil. Ya, Pak. Selamat pengantin baru. Allah panjangkan usia Bapak mertuaku. Jamil. Ya, Pak. Ini makanan daripada restoran Sawadee. Makanlah untuk kau semua ni. Jadi saya tak perlu bayar? Tak perlu, silap. Tak perlu. Tak perlu, makan. Ya, makan. Terima kasih, Pak. Ya, cekik. Makanlah, cekiklah. Makanlah. Allah panjangkan usia Bapak mertua. Makan. Silakan, Pak. Makan. Ya. Sudah, Pak. Makan. Ya. Sudah. Gili pun sudah, Pak. Sudah makan. Bayu pun sedap, Pak. Makan. Semua ni untuk kau, Jamil. Terima kasih, Pak. Minum. Tetekek pula. Minum. Minum. Lazat, Pak. Lazat. Saya ingatkan nak ambil bau saja. Ya, ayah. Jadi pengadil, kan? Mesti ambil bau saja. Bapak ambil baru. Ya. Bapak dah tua. Tak lama lagi, Bapak dah. Sedap, tuan? Sedap. Alhamdulillah. Mananya tak sedap? Lauk pun aku tak angkat. Apa dah? Kami nak makan juga, tuan. Eh, kalau nak makan, pergilah beli. Nama restoran ini pun restoran Anna. Restoran Sawadee Krab. Bukan. Restoran Sawadee. Sawadee. Minta maaf, ha? Anak memencekik dulu. Kalau kau nak makan, kau pergilah masak ke belakang. Itu kan pekerja aku. Yang ini pun tak masak. Jomlah, kita pergi.
Marilah kita pergi. Lawak aku. Kita rembat je lah. Makanlah seorang. Habis aku nak makan apa? Terima kasih tuan. Nasibmu sama je dengan nasib aku ni nasi. Tanpa lauk, macam mana aku nak makan? Minum air je lah. Jamil. Ipa, Jamil belum pulang lagi ke? Hati siapa tak sakit? Dahlah kahwin dua. Tiga hari tak balik. Duk melepak dekat sawah dia seorang tu. Agaknya Jamil tu takut nak pulang. Awak tu cengih sangat. Bapak kalau tipa bergaduh, selalu belah Jamil. Apa bapak makan suap? Bapak bukan apa-apa. Bapak dengan Jamil tu sama saja. Kami ni anak yatim piatu. Tak ada tempat nak bergantung. Mak pun dah mati, bapak pun dah mati. Kau tak apalah ada bapak. Eh, macam tu pun nak kira? Mesti kira. Mereka tak kira. Mereka nak pergi ke persatuan kaum ibu. Nak buat satu undang-undang. Laki-laki tak boleh kahwin lebih pada satu. Itu dulu. Sekarang dah terlambat. Lambat tak lambat. Mereka nak buat bagi mereka bercerai. Tak baik untuk kami masjid. Apa? Bapak suka si Jamil tu kahwin dua? Suka. Apa bapak? Tak suka. Tak suka. Tak suka. Hoi kami nak pernah mandi dalam negeri. Lalang ya, ha? Lalang kau pergi kat dapur tu buat kopi untuk atuk. Kopi? Kopi mana ada atuk? Dah berhutang ke tak nak minum kopi? Kau pergilah kat dapur ke. Asalkan macam arang macam kopi tu kau buat untuk atuk. Boleh? Boleh. Ha? Macam hitam tangan atuk ni kah? Oh kau pilih atuk ya? Ha? Kau memang pandai lah Lalang. Ha? Pergilah. Asalkan hitam saja macam atuk ni kau boleh. Pi, pi buat kopi untuk atuk.